Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimmu salihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi washabbi wal ali amma ba'du. Alhamdulillah, malam hari ini diiringi hujan, muka-muka hujan yang datang, yang turun ini membawa rahmat. Ulolan panjenengan sedoyo termasuk kelompok kecil yang diberi kekuatan oleh Allah hadir majelis ilmu. Semoga ini menjadi pertanda baik kelak ketika ulolan panjenengan sedoyo sudah datang waktunya dijemput Israel, mati dalam keadaan husnul khotimah, sakit netepi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kajian kita malam hari ini temanya ringan, muka-muka sakit ngelampai. Judulnya adalah menghadirkan berkah doa Nabi dalam hidup kita. Nekakno barokahe dungane Nabi dalam urip kula lan panjenengan sedoyo. Dungane wong tua mandi. Dungane ulama man. Dungane wali-waline Allah mandi. Lebih mandi mane dungane Rasulullah. Muka-muka sekelumit ilmu yang saya sampaikan di majelis yang penuh berkah ini dibarengi taufik, dibarengi kekuatan saged ngelampai masih gak kabeh siji loro nyantol alhamdulillah. Kenapa kita berharap doa Nabi? Sebab uang sing oleh dungone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uripe diwawu barokah. Sering saya terangkan, jangan mencari banyak, carilah barokah. Sebab nek sampean iki umure rezekine ana barokah cukup. Tapi umur, rezeki nek gak diwawu barokah secara dohir saja banyak tetapi sesungguhnya kekurangan. Ana wong bayarane UMR. UMR apa UMK saiki? Starjo 3 juta, 150 3 juta, 200.000. Anake 5. Anake 5. Ya ngono iku ya cukup bae, anake 5 sok sekolah kabeh.
Sakwali ana wong sing bayarane lalang wedok nyambut gawe karo sing lanang bayarane 5 juta, sing wedok bayarane 5 juta, total jenderal 10 juta. Duwe anak loro, utang. Lah sampean kula dongaaken barokah ngaji niki uripe diwawa barokah. Paham nggih? Ya mungkin 10 juta iku ana kulkas anyar, motone gak iso ketip nek kudu tuku kulkas anyar. Kok dipanas-panasi tonggoe, TV-mu iki gak smart TV, gak TV sing cerdas. Wis wae ganti akhire. HP yo ngono, ben ana model anyar tuku yo apa gak kukut. Hidupnya tidak memperoleh ketenangan. Kenapa tidak memperoleh ketenangan? Karena tidak diwawu barok. Muka-muka seluruh jamaah bumi selawat yang hadir ataupun melihat melalui televisi atau yang lainnya senantiasa diwawu barok. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, sampean tak tutun dong. Sopo sumbere barokah? Barokah pancen dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma sumber terbesar yang disadikan sebab turunnya barokah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai nek sampean kula lan panjenengan saya bae uripe susah, uripe ruwet, wis siji kesimpulane, berarti kita jauh dari Rasul. Mulai sering kula terangaken seluruh yang berhubungan dengan Rasulullah di situ ada keberkahan. Madinahe Nabi, kota yang ditinggali dan di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, barokah. Wirid-wiride Nabi, sampean ojo wirid sing aneh-aneh, wirid Al-Qur'an, wirid hadis-hadis, nek iso sampean iso ngaji didik-didik maca kitab Al-Adhkar Imam Nawawi cukup. Ga ono wirid sing nungguli wirid Al-Qur'an dan wirid yang warid yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi nek ngomong soal nasab keturunan, sing paling mulia sapa? Keturunane Rasul habaib. Di situ ada barokah. Sebab apa? Sebab semua yang berhubungan dengan Rasulullah di situ ada sumber barokah. Termasuk sampean bumi solawat, wiritane maca solawat. Sampean ditakoki, "Apa wirite bumi solawat?" Ya wis kakek-kakek, wirite bumi solawat iki ngake-ngakeno salat. Mulai tekok selawat sing cendhek sallallahu ala Muhammad. Iki selawat tuwek iki, selawate malaikat Jibril. Alhamdulillah di daerah Sidoarjo kula kepireng nek langgar-langgari saiki tak kabeh tiru-tiru ben sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah. Iku selawat paket hemat tapi tuwa. Napa, Pak? Apalah sallallahu ala Muhammad? Ngapal jare. Disebut sholawat yang paling tua karena sholawat itu muncul dari lisan malaikat Jibril. Mulai sholawat tua, sawangane cendhek ngono sholawat tu. Wow. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Insyaallah Pak sampean budal kerja ben isuk ambek maca sholawat 100 lebih. Apa mana nek wong berangkat kerja numpak sepeda motor sak jam misale. Iso ping 1000 iku. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Cek urip sampean diwawu barokah. Sampai selawat sing dawa-dawa ana selawat jenenge selawat masisiyah, iku dawa, Pak. Rong halaman. Allahumma shalli ala man minhu syaqatil asrar wa falaqatil anwar, dawa. Nek kelas e wong awam kados kula lan panjenengan saya wis paket-paket hemat iku ae. Bawa tas be. Bawa tas.
Saiki ana tasbih cetekan. Kadang-kadang kula ngomong ngene iki mang ketepaan gak nggo tasbih. Mbok mau tasbih tak dodon ketepaan gak nggo tasbih. Sebab wong iku nek wis nggawa tasbih masih gak maca wirid wis dicatet pahala. Wis ana niat maca soalnya. Wis ana niat mau. Saiki kan sing wong sing gak tau kari kan iki. Nanti nanti kepada masih kiai, masih ustad, masih DPR, masih apa nggawa? Sing nggawa tasbih wis rada aran. Nggawa tasbih yo. Wis sampean kesai ae wis mbok diputer mbok gak pokoke tasbih dikesai. Paling tidak kalau kita itu sudah membawa tasbih, sudah ada niat untuk berzikir. Dene lali wis oleh niat. Kadang-kadang niat iku luwih apik teko amal. Niatul mukmin khairun min amali. Pun muga-muga dados keterangan ingkang manfaat. Dalu niki saya tidak akan menerangkan terlalu luas. Saya akan menerangkan golongan-golongan yang mendapatkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat. Nggih. Sapa ae sih wong sing oleh dongane Kanjeng Nabi? Sinten mawon sih piantun-piantun sing ngansal dongane Kanjeng Nabi? Dongane Kanjeng Nabi iki mesti tembus. Walaupun ini doa diucapkan lebih dari 1400 tahun yang lalu, tapi gak ono expirede. Gak koyo dongane puluhan panjenengan sedaya, gak koyo panganan. Doanya Rasulullah tetap diijabahi ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Sing nomor siji. Golongan yang mendapatkan doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang mudah dalam bertransaksi, dalam jual beli ataupun dalam hutang mengutangi. Kula ulangi. Nomor siji golongan iki insyaallah iki embo iki titik sing kena iki kaya iki. Rata-rata sampeyan senengane ngenyang. Utawa nek tuku utawa nek ngedol bulet. Gak oleh dongane Kanjeng Nabi sampeyan. Golongan pertama yang mendapatkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang kalau menjual atau membeli atau memberikan hutang atau berhutang gampangan, cara jawae gampangan. Sampeyan kadang-kadang lombok ae sampeyan nyang sampe jelimet. Nah, kadang-kadang ya ben ya aja bendino denyak. Kadang-kadang ilingo iki ada doanya Rasul. Sapa ne wong sing gampang dodol, gampang tuku oleh dongane Kanjeng. Ono Pak ulama-ulama iku nek tuku piro samune sing ngedol dituku Pak gak denyak. Jare wong sing gak ngerti bodho iki bodho kudu regane. Ya wis ngerti aku. Kula niki nggih kadang-kadang ngamal no kadang-kadang yo gak nek duwe. Nek pas ana wong nyangoni rada akeh ngono gak tuku goblok piro iki regane? Regane 30.000, Gus. Wis loro. Lho gak apa-apa aku rugi 20.000, sing penting aku oleh dungane Kanjeng. Perhatikan hadis yang akan saya baca, muga-muga dados keterangan ingkang manfaat. An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu rajulan samhan idza baa wa idza ishtara wa idza qtala rawahu al-Bukhari. Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual, ketika membeli,
dan ketika menagih haknya dari orang lain. Iktadha itu tadi menagih utang. Di riwayat yang lain, samhan idza qadha, samhan idza qadha. Jadi kula terangkan siji-siji, muka-muka dados keterangan ingkang manfaat. Jadi termasuk golongan sing oleh dongane Kanjeng Nabi siji. Uang iku nek sing dodol gak ruwet. Ana iki sing bakul pasar iki. Nek bendino yo kadang-kadang ilingo, nek misale sepi-sepi ngono iku kadang-kadang wong Jawa zaman biyen yo gak ngerti dalil tapi penglaris kan. Ambek duwe di gebuk-gebukno nek dagange. Lho iki nek di dolekno dalil iso Pak dalil iki. Biasanya wong Jawa zaman biyen ana wong tuku pertama. Iku wis pokoke pira wis rada bati-bati titik-titik pokoke diculno. Wis mboten apa-apa pun penglaris ambek duwe dikipas-kipas. Ana sing ngono. Kudu kipas-kipas to duwe iki sing barokah, sing garahe barokah. Ketika kita menjadi penjual, jadilah penjual yang menggampangkan pembeli. Ya cek diruwet-ruwet. Malah ana uang iku sing ditweri, uang iku nek tukune gampang, insyaallah ngedole ya gam. Sawalike ya ngono. Uang iku nek kulake iku gampangan, insyaallah ya laris. Wis nek sampean abe sampean ngitung ukuran akal tok, wah iki batine tipis iki ngene-ngene. Ha iku akhire dodole ruwet. Engko pelanggane ya ru. Wis tidak ada yang lebih shadiqul masduq yang bisa kita percaya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampeyan sing bakul-bakul iku ayo diamalno iki walaupun gak bendino, ya sedino misalnya ana wong tuku 100 ya ana lah sing gampang-gampang kaya ana 10 mbok pira. Mugi-mugi oleh barokah doanya Rasul. Begitu juga pembeli sing nomor loro. Golongan yang mendapatkan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pembeli yang gampang. Dadi nek tuku, Pak, ngenyang oleh wong jeneng ngenyang, tapi ojo sampe jalawe met mari anu diparani maneh, tinggalen. Tinggal delok kono. Balik maneh. Akeh wong koyo ngene, upamane wong wedok. Kulo niku paling mboten kerasan nek ngeten wong wedok blonjo. Diubengi kono ditakono regane, kono tekan. Terakhir balik nang panggone sing Allah. Subhanallah. Wis gak apa-apa jeneng wong wedok niku kan kalkulatore dobel, Pak, gak koyo wong lanang. Nek wong lanang sepokoke duwe-duwe butuh ya dituku, seneng dituku. Wong wedok pikirane dawa, sekolah anak. SPP ini anak Pempes anak sampe tak dongakno rezekine lancar kabeh. Jadi ada orang yang mendapatkan doa, termasuk orang yang mendapatkan doanya Rasulullah adalah pembeli yang gampangan. Pinten iki kalih dosa. Padahal sampean ro 15 iki biasane nek wong dodol mesti ape iki separo iki kulake pasti 10.000. 10.000, Mak. Mboten angsal. Itu biasanya kita seperti itu. Nek kepingin oleh doa Kanjeng Nabi, sekali-kali nek tuku ojo di dunya. Yo ojo bendino, Pak. Yo jebol yo. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham nggih? Apa maneh saiki iku yang namanya jual beli itu sekarang ana sing jenenge online. Apa jual beli online itu sekarang banyak dilirik orang daripada wong tuku sing saiki lho Pak kakek toko tutup. Dadi toko iki mek gaean utawa gawe pantes-pantesan tok sing akeh iku saiki jual beli on. Apa? Kula wis gak kakehan teori. Kenapa jual beli online orang lebih suka? Karena lebih simpel, lebih gampang.
Betul berarti hadis Rasul ini. Sopo yo. Ngene sampean kapan-kapan tak jak tuku jas utawa jahit jas tuku kain nak kono nak apa Surabaya apa? Untuk pasar itu, pasar Atom. Sampean bandingno karo wong dodol sing Jawa-Jawa iki. Kono iku Pak wong tuku kain iki ditukokno bakso. Gratis. Ditukokno teh botol. Nak njero ati iku nek wong iki wani nukokno aku bakso mesti badine akeh. Mesti badine. Nah, tapi gampang, Pak. Pak ini gimana? Oh, ini anu. Lah kadang-kadang wong pribumi kados kula Panjeneng Sedaya ana wong mlebu toko iki ini lu dipetututi. Wong kate mlebu gak sida, Pak. Awas marane yang kres, pindah-pindah wong iso stres iki. Jadi nek dadi penjual, kalau jadi pembeli supaya dapat doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku mang tomane rahimallahu rajulan. Samhan idza ba'a, samhan idza ishtara. Muka-muka tatus keterangan yang kang manfaat. Dilakoni yo pisan pindu, dilakoni pisan pindu. Coba nenek misale toko sampean sepi coba iki. Kemudian yang nomor 3 dan 4 iki cek sak hadis iki ana 5 hadis muka-muka nutut mungkin. Muka-muka untuk jenenge mau balik anyaran-anyaran gak kaya apa, kadang-kadang gak pas, kadang-kadang kedawan, kadang-kadang kecen. Sampeyan dongakno barokah. Sing nomor 3 wong iku nek gak nek diutangi gampang, iki rada abot. Samhan ida qadha. Samhan ida qadha. Qadha iki mbayar utang. Jadi termasuk uang sing oleh dungane Kanjeng Nabi, uang iku nek duwe-duwe langsung bayar utangi, gak bulet. Paham ge? Makanya ono hadis matlul ghaniyidul mun, ono uang duwe-duwe wis duwee cukup gak bayar utang kok dicek diputer-puter duwe iku dolim itu. Iku do. Mulai sampai tak kandani, kadang-kadang ada orang hobi, saya tak cahak sih, puter-puter sih. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, termasuk orang yang mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan doanya Rasulullah SAW, gampang nek nyaur u. Ini roto abot, roto-roto, uang itu nek bayar utang bulat. Aku lah yang apa yang ngomong sing niko dereng bayar, aku sing niki nggih mboten bayar, ngenteni ini bayaran sing niko akhirnya mbaulet bundele gak karu-karuan. Terutama sing totol-totol nak pasar-pasar. Dadi ngenteni bayaran utang, ngenteni bayar utang, ngenteni uang bayar u tumpuk-tumpuk kok utang mana? Eh sampean tak dodono. Paribasane secara kalkulator iki dhuwit iku sok diputer wis tolek barokah dongane Kanjeng Nabi. Nek wis duwe-duwe, duwe iku cukup gawe bayar utang, monggo dibayar utang. Cek oleh doanya Rasulullah. Sing nomor 4, samhan idak tobo. Yaiku wong yang mendapatkan doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mudah gampangan nek nagih utang. Kang ora debt kolektor. Sampeyan parani ngriyane anu sampun wonten ah dereng wonten ya wis mulya. Gak percaya aku sih tak periksa sih. Kadang-kadang nek pancen wong saiki wong utang iku ya mbulet. Makanya kan sering saya ingatkan. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam niku apa ae sapa ae sahabat iku disolati kecuali wong sing duwe utang. Hati-hati wong sing duwe utang-utang iku kok mati gak dicatet. Masih ben senen ngaji. Masih bendino sholat tahajud amali gak iso mung gak nang langit. Kula elingaken sapa ne wong duwe utang mati kok gak disaur.
amale iki dipending karo Gusti, dipending. Sik, ngono. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau mau menyolati mayit bertanya, apakah orang ini punya hutang? Punya hutang ya Rasulullah, dia hutang enggak gelem nyolati. Tapi kalau misalnya ono sing jamin, punya hutang ya Rasulullah, biarkan itu menjadi tanggunganku. Oh, ya, sampe tanggung nggih. Baru disolati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena hutang ini ternyata sampai begitu, sampai Rasulullah orang yang paling rahmat kepada kita. Saking bahayae dosae nunggak u muga-muga sampean iso nyaur utang kabeh. Amin. Lha kan tahu kapan kok ngaji suwe tak kula terangaken sapane wong utang. Pas utang niat bayar, insyaallah iso bayar. Nek ana wong kok utang kok gak iso bayar, ya mungkin dhek niate elek. Engko tak puter-putere, engko tak bulet-bulet ning engko lali ya wong. Akhire gak iso bayar u. Siapa yang berniat hutang karena butuh. Siji karena butuh, nomor loro niat bayar. Kula niki saestu Gus, pancen perlu anak kula niki badhe mlebet sekolah. Sampeyan utangi. Nek pas utang niat untuk membayar dan memang ada kebutuhan yang mendesak, insya Allah pasti bisa membayar. Sing wong-wong sing gak iso bayar utang kuwi sing gak butuh. Utang degawe lunga nang Bali. Utang degawe mlaku-mlaku nang Ero. Akhirnya gak iso bayar, Pak. Sampeyan titene omongku. Allahumma shalli ala Muhammad. Sing dhewe utang-utang iki sampean sing saiki ditata niate ayo bayaran utang sampean. Ayo masih tra tahajute bendino. Masih ngajine nak bumi selawat udan berangkat. Mene-mene kate diangkat jare malaikat sik. Dipending sik. Cek duwe u. Mulai Pak. Pahalae wong yang membebaskan hutang ini besar. Wa in kana tu usratin fanadiratun ila maisara wa anta saddaku khairul lakum. Ono pahala sing gedhe, sapa wong oleh pahala sing gedhe, wong sing nek ono wong utang karo dheke dibebasno. Oh, sampean dadi separo wali wis. Mulai dina niki Gus, mulai tekok ngaji bumi selawat niki sedaya sing enggak ada utang kali kula tanggungan napa mawon kula bebasake. Oh, top iku kok Imam Syafi'i sampean. Loh, wali-wali niku ngoten sak derenge tilem iki kabeh di sepuro. Sopo ae umat Muhammad sing duwe tanggungan mbok utang, mbok ngilokno aku, mbok ngrasani aku, tak sepuro. Nek sampean saged koyo ngono top. Wes iku kedukuran. Pokoknya sing duwe utang bayaran. Engko tak terangno dukur-dukur gak gelem bayar utang arep-arep wonge bebas. Jaluk ndonga muga-muga tiyang sing kula utangi niki atine tergerak kula mboten usah bayar kedukur. Kedukuran niku lah wong sing duwe akeh Pak sing kula lan panjenengan sedaya sing utange akeh kan njaluk ndonga kekuatan supaya bisa membayar hu. Allahumma shalli ala Muhammad. Rahimallahu imra'an rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qada wa fi riwayatin wa idza qada wa idza qada. Muka-muka tatus keterangan ingkang manfaat. Amin. Dungane Kanjeng Nabi niki mboten tau breset. Nek dungane wali-waline Allah sampean belani, khole sampean parani, maulide sampean tekani. Doanya Rasulullah lebih perlu. Karena doa Rasulullah iki tembus iki wis gak ono anu. Tapi kumang kaya siji loro telu papat iku abot kabeh. Engko ono sing rada enteng. Allahumma shalli ala Muhammad. Amin. Sing nomor loro, wah iki rada abot maneh iki. Iki jambe gak ketok. Anyar iki lampune. Setengah song. Allahumma shalli ala Muhammad. Amin. Sing nomor loro, siapa golongan yang mendapatkan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Didungakno lho, iku dungane wis ket 1400 tahun yang lalu.
Golongan kedua yang mendapatkan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suami istri yang saling membangunkan untuk sholat tahajud. Apot? Ah? Kadang-kadang subuh ae lanang wedok ya padha nglekore. Ono ae jamaah ben sholat kira-kira sing lanang nang ngene sing wedok utawa sing wedok nang ngene sing lanang. Wong kadang-kadang sampean ditangani bojo sampean sembahyang subuh sik tak laku pegel. Iku sholat subuh dan ya sholat tahajud. Padha karo sing ngomong ya. Ya masih gak dilakoni bendino, Pak. Minimal dilakoni ping pisan ping pindho, meneh-meneh cek nek ditakoni pertanggung jawab pun ate masih pisan pindho pun ate. Simak hadis yang saya baca berikut ini. Hadis diriwayatkan Nasa'i, Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. An Abi Hurairah taqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa shallat fa in abad rassa fi wajhihal ma rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa shallat wa aiqadat zawjaha fa shalla fa in aba rassat fi wajhil ma rawahu an-nasa'i wa abu dawud wa tirmidzi. Allah merahmati, kata beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki yang bangun di waktu malam lalu salat dan ia pun membangunkan istrinya lalu sang istri juga salat. Bila istrinya tidak bangun, ia percikkan air ke wajahnya. Jadi nek gak tangi diciprati banyu. Iku sunnah, Pak. Sun. Ternyata nyiprati bojo banyu iku nek gak iso mbang tahajud sun. Mbok nek mule bojo sampean gak melok ngaji cipratono. Sunnah yo. Ono hadis iki sunnah. Yo aja akeh-akeh wong jeneng nyiprati. Kudu diguyang. Lawan bahasae. Memercikkan air, jenenge memercikkan yo titik-titik. Nek sak timbo jeneng kudu diciprati ku digu. Yo ana wong nek turu-turu mati ku yo perlu digoyang kapan-kapan. Allah juga merahmati sawalike. Seorang perempuan yang bangun di waktu malam lalu ia salat, ia pun membangunkan suaminya. Bila suaminya enggan untuk bangun, ia pun memercikkan air ke wajahnya. Wis, nek gak iso nglakoni wabet iki sak umur uripe dilakoni pisan pindho. Sing gak duwe bojo ora biyo sik. Cek iso ngamalno hadis? Hadis iki. Iku sing klambi abang nang rabi yo cek iso ngamalno hadis. Jomblo-jomblo iku ora biyo sik. Sing ditinggal mati bojone ora biyo maneh cek gak nyusul cepet. Ono kira-kira sing nglakoni niki. Dadi kalau bangun malam dia bangun dulu. Ojo ditangani sik salat sik. Wis mari salat, didelok bojone kok cek turu, jupukno banyu. Ditangani sik, nek ditangani iso ojo dicepri banyu sik, nek iso tangi-tangi nek tangi ya wis alhamdulillah. Tapi ya ono wong iku nek gak turue turu mati. Peciki ambek banyu. Gak apa-apa Pak, bojo sampean ngamuk-ngamuk, sing penting sampean oleh dungane Rasulullah. Dek, sampean ngamuk karo aku gak apa-apa. Mas, sampean ngamuk karo aku gak apa-apa. Aku nglakoni koyo ngene iki, urip wis bosen dhe, urip melarat, urip apes iki wis melarat. Barangkali oleh dungane Kanjeng Nabi iki gara-gara ngepiuri awakmu banyu iki, oleh dungane Kanjeng Nabi hidup kita berubah. Masuk sing bendina tukaran karo bojone. Engko tak amalane bojone tak siram. Kok tukaran. Ditukare gak apa-apa ini sabdanya Rasul tidak mungkin bre. Allahumma shalli ala Muhammad. Masih gak bendina, pokoknya sak umur urip dilakoni lah mbok pisan, mbok pindho, mbok ping telu.
bendino ya luwi tambah apik. Masyaallah, nek insyaallah sak nglakoni iki Pak insyaallah romantis. Masih sing umur 70 tahun niku. Umur 70 tahun bojone wis kempong. Sembahyang tahajud bareng masyaallah. Masya Allah. Muka-muka terus keterangan yang kamu faham. Berat ini berat. Sing nomor dulu. Golongan ketiga yang mendapatkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sekarang sudah mulai jarang kita temukan adalah seorang kepala keluarga yang perhatian dengan pendidikan anak dan istrinya. Hadisnya ngeten Pak, hadisnya ini rada aneh. Cuma niki kalau ditinjau dari segi pendidikan sangat berpengaruh. Kula waos hadise mangke kula terangaken muga-muga dados keterangan ingkang manfaat. An Jabir bin Abdullah an Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahimallahu imra'an allaka fi baitihi sautan yu'adzibu bihi ahla. Allah merahmati orang yang menggantungkan cemeti, pecut. Jadi pecut digantung nang omah dipajang. Kudu kaya ngepuki bojo, kudu kaya ngepuki anake. Kaya meden-medeni tok. Untuk mendidik keluarganya. Ini kira diwaca sarae, bukan untuk memukul. Ulama mengatakan bukan untuk memukul, apalagi sampai mukul, mosok dipecut, mosok anak bojo dipecut. Iki nek ana wong KDART, iya saya istilahnya KDRT, KDRT, kutu ART, KDRT, kekerasan dalam rumah dosa. Bahkan dalam ayat fadribuhunna yang ada dalam ayat kalau ada perempuan usus fadribuhunna itu dipukul pukulan sayang bukan pukulan yang melukai. Kau oleh nek wong lanang gepuk wong wedok sampai luka kau oleh. Ya digepuk kok nyeplesi wong kate pacar. Ngono iku lho. Pukulan saya. Iki kula terangaken rada detail titik muga-muga dados keterangan ingkang manfaat. Kenapa hadis ini dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan seorang laki-laki yang memasang atau memamerkan cambuk di rumahnya supaya didelok anak supaya didelok bojone. Ini menunjukkan laki-laki ini bertanggung jawab. Ono sing ngarani hadis iki dhaif, tapi maknanya sahih. Dikuatkan dengan ayat wa andir ku anfusakum wa ahlikum nara wa andir asyiratakal aqrabin. Nek dihubungno karo kehidupan kita akhir-akhir ini, ake bapak, ake ibu gak iso ngontrol anak. Amin berarti nak kulo is balik pak disambati wali santri. Gus tolong dinasihati anak saya lo sampai nasihati dewi lo pak wong sampai bapak. Nek kulo Gus mboten mangsa. Ono tak gak? Kadang-kadang bapak ngongkon ini ngongkon guru nih sih. Gus mohon ini sampai anu. Kalau sama saya itu berani Gus. Jawaban kulo salamude. Lho iki wis kejadian, jangan sampai kita itu menjadi seorang bapak sing gak diwedani anak. Jangan sampai kita menjadi seorang ibu yang tidak disegani anak.
gampang ngomong nek basa wong awam, Gusti Allah ngrahmati bapak sing iso ngontrol anake, iso ngontrol bojo. Makane sering kula terangaken nek ana wong lanang kalau karo wong wedok ruwet. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd. Kadang-kadang kate ngekeki mae lho diplot di plerok ya kan mbek sing wedok lho gak sido. Ana ta gak? Anake durung sekolah lho ya. Kate ngekeki mae. Kate nukono martabak ibuke, ketepakan ibuke ku ambek anake, adike sing paling cilik loro ya mae yo. Siji ae. Gak entek wong tuwa-tuwa ngarep darah tinggi. Ono tak kak? Lah hadis ini menyindir kita semua. Gampang ngomong uang sing didongakno Kanjeng Nabi adalah seorang bapak, seorang kepala keluarga yang bisa mengontrol istrinya, yang bisa mengontrol anak. Ya mbok carane muga-muga sampean tadekno bapak-bapak sing tegas. Sebab pertanggungjawaban kita nanti berat di hadapan Allah. Ono bapak kapan itu kalau terangkan, ono bapak yang jenenge bapak dayus, nopo? Bapak dayus, bapak yang tidak punya rasa cemburu. Anake digonceng wong lanang diurupi martabak itu biasa. Ono tak gak bapak yang koyong ono? Malam minggu anake diapeli dijemput pak, nyampun ten, lapo nak? Jemput nih. Engko nek mule diurupi martabak. Iki bapak kelas martabak. Sampeyan tak dongakno dadi bapak-bapak sing tegas. Sebab dayus kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dayus iku wong sing gak duwe rasa cemburu, anake dikonceng wong, dicarno bojone dikonceng wong gak cemburu. Ini jangankan masuk surga. Ngambu wangine surga sing bisa dicium 500 tahun gak iso. Isnaudzubillahi min dalik, muga-muga kula lan panjenengan sedaya dijadikan orang tua yang bertanggung jawab. Iki wae, Pak. Kadang-kadang sampean dibantah panjenengan ambek anak bapak iki kolot, bah, bak kolot, bak gak sing penting melok rasul. Gak oleh. Nek awakmu seneng, panjen seneng wis ora bekno. Pak masih sekolah sih lah kok gancang gonceng gancang gonceng. Ya apa nek kejadian? Nek kejadian kait nangis. Ya kudungan yo. Jare gawe leme aku gak ngomong lho yo. Ini semoga kita keluarga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ibu yang ngono, masih ibu yang ngono, yang tegas dalam membimbing anak. Yang tegas, nek gak oleh gak oleh. Sampeyan ojo gampang dibiju karek saiki ki pinter-pinter. Enggak, Bu, budal ngaji nak gosali. Budal ngaji nak go digonceng wong lanang yang bukan mahramnya. Kadang-kadang gak mate ngerti bapak wong atus sing ngaji. Tibakno nyelindung nak ngono, alun-alun ngono. Sing lanang sing jemput ya kuplukan yo an. Sing dijemput ya jilbab. Tibakno gak sida budal ngaji Nabi misalawat, menggo nak alun. Dunia terasa milik berdua. Wong jenenge wong jatuh. Nah, tapi sampean dadi bapak menit-menit dijaluki tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya iku perlambang, masang pecut iku mang perlambang. Dadi sampean duwe kontrol. Sampean mempunyai kon, tadi isok oleh, gak oleh, isok, gak oleh nak, iku gak oleh, secara syariat gak oleh. Wong sing bapak sing koyok ngono itu oleh tuh ngoni Kanjeng Nabi. Muka-muka kita mempunyai kekuatan untuk itu. Sing nomor papat, cepat akhirnya. Mboten kula waca niki kaul-kaul ulama niki pokoke sampean paham alhamdulillah. Sing nomor 4 iki gampang. Termasuk golongan yang mendapatkan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
adalah orang-orang yang mau sholat 4 rakaat sebelum asar. Ngapot iki yoan. Kira-kira iki sing teko ngaji mang ono sing sembahyang petang rakaat sadurunge asar. Ono siji loro. Memang ini sholat 4 rakaat sebelum asar ini bukan sholat sunnah rawatib muakkad. Tak terangno titik nggih. Cek tambah ilmu nih nggih. Ono jenenge sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib apa? Sholat yang menempel sholat fardu. Bosé wong awam ana qabliyah ana bak. Sing muakkad iku ana 10 panjenengan, 10 rakaat. Rong rakaat sadurunge subuh. Iki sing paling afdol. Sayyidah Aisyah meriwayatkan rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Iku qabliyah subuh. 2 rakaat sebelum subuh dinamakan sunnatul fajri. Itu lebih baik dari dunia dan sei rong rakaat sak durunge zuhur piro pa 4 rong rakaat sak marine zuhur 6 rong rakaat sak marine magrib 8 rong rakaat sak marine isya niku sing muakkad ana sing muakkad ana sing ghairu muakkad paham apa bingung sampean iki lah dan iki Gus sebelum asar 4 rakaat ini enggak muakkad. Menurut mayoritas ulama tidak muakkad kecuali menurut Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan muakkad karena di situ ada doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut Imam Ghazali ini termasuk yang muakkad. Kenapa? Karena di situ ada doanya Rasul dan doanya Rasul pasti diterima. Rahimallahu imra'an hadisnya sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya, rahimallahu imra'an shalla qoblal asri arba'an. Gusti Allah merahmati orang yang mau salat sunnah 4 rakaat sebelum salat asar. Abot Pak, insyaallah umpama sing ngaji iki ana wong 500, ana wong 1000, orang 2000, 3000, gak sampai separone. Pakaian separo. Sampeyan salat apa petang rakaat sadurunge asar? Termasuk kula nggih gak salat. Tapi iki mengingatkan kita, nek kene iki dongane Syekh Abdul Qadir Jailani mandi, dongane Mbah Khalil mandi. Dungane wali-wali niku mandi kap. Napa malih dungane Rasulullah. Sopo ae wis gampange ngomong ngene wong. Sopo sing kepengin oleh dungane Kanjeng Nabi salat petang rakaat sadurunge. Bagaimana caranya Gus? Oleh digabung langsung sak salaman oleh. Tapi lebih utama 2 rakaat salam, 2 rakaat sa. Oleh niat bahasa Indonesia oleh sampean kok bingung masalah niat. Usolli sunnatan qobliyatal asri. Gak iso bahasa cara Arab, cara Jawa. Kula niat salat sadurunge asar. Rong rakaat, manut rong rakaat maneh. Lillahi ta'ala Allahu akbar. Nah, iku sing dalam bukan sunnah mutlak, ada waktunya sebelum asar. Sholat sunnah mutlak itu yang tidak ada waktu, sholat hajat itu sholat mutlak, sholat istikharah itu sholat sunnah mutlak, oleh dilakoni bengi, oleh dilakoni isu itu sholat sunnah mutlak. Iki qobliyah kadang-kadang kula lan panjenengan saya gak gelem sholat karena bingung niat. Ayo wong awam ngopo kadang-kadang kula ngejak wong niku sholat jamak kosor, bingung nih hati, kenapa bujuk niat jamak kosor? Usolli fardhu dhuhri majmu'an ma'al asri ma'muman rakaataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Asline sing wajib nek salat fardhu ni mek telu. Usolline fardhune karo jenis salatnya, asar, dhuhur iku. Nek umpama waktune dawa kula terangaken, Pak, tapi sampean kuwi dibingung kula. Sing bingung-bingung bisa tanya lewat Facebook atau lewat Instagram sing duwe.
Nek sing tuwa-tuwa wis takok sing nom-nom. Wis ojo dawa-dawa, gelem tak gak kula lan panjenengan sedaya sembayang petang rakaat sadurunge a. Sapa wong sing gelem salat sebelum asar 4 rakaat dapat doanya Rasulullah. Sampai sing apes-apes iku lakonono iku. Gus biasa rame Gus niki sepi wis ndolek dongane Kanjeng Nabi. Ndolek dongane sembayang. Petang rakaat sadurunge a. Nek menurut kula timane sing ndukur-ndukur iki kira tok gampang. Nah, tapi asar iku biasanya jam turu yo. Mulai nyambut gawe jam 1 teko mari mangan tu. Tangine jam 5. Ya apa-apa tangine jam 5 setengah 5 salat dhisik. Petang rakaat sunnah baru salat far. Muga-muga dados keterangan yang kamu Pak. Qobliyatal maghrib ada dalam madzhab Syafi'i ada. Sallu di Sahih Muslim. Sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib liman syak. Tapi hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing gelem. Tapi sebagian ulama-ulama tidak salat walaupun ada tapi tidak salat karena Rasul hanya memerintahkan tapi tidak mengerjakan. Tapi nek umpama ana wong salat monggo. Berarti sahabat itu salat. Dan ada hadis, ada dalilnya dalam adab, tidak muakkad. Dan koyo iki mang. Tidak muakkad. Tapi ada. Bahkan nek gampangane wong awam setiap antara adzan dan qomat ana salat sun. Paham? Iku paling gampang. Pokoknya antara mari adzan sampai qomat iku ana salat sun. Ada sebagian guru-guru kita tidak sholat sebelum maghrib. Tapi ada juga yang menyunahkan. Madzhab Syafi'i ada itu sholat sunnah qobliyatul maghrib 2 rakaat. Nek sampean keping dalile, sampean buka Sahih Muslim. Tapi ada juga sebagian guru-guru kita yang tidak. Alasannya apa? Alasannya Rasulullah itu hanya memerintahkan tetapi tidak mengerjakan. Tapi pernah saya baca ternyata Rasulullah pernah mengerjakan. Wallahu a'lam. Wis pokoknya sampai sholat api lah. Pokoknya sampai sholat ah. Sampai kula nerangno khilaf sampai tambah B. Wis kakek ngomong kabeh sing penting iso nglakoni. Makane sering kula terangaken saiki ku akeh wong pinter. Tolek wong pidato akeh. Oleh wong pinter nandak-nandak ngomong-ngomong ngene serbanan ngene akeh. Sing angel tolek wong ngelako. Makane astaghfirullah min qaulin bila amalin. Kula ngomong-ngomong ngeten wau nerangno ket awal ila akhir ya padha karo sampean ya kadang-kadang nglakoni kadang-kadang ya muka-muka sing titik iku diterima Gusti. Kula masih nyampekno ngene pek-pek ana sing nyantol siji loro kan kula ya oleh paha. Sing terakhir muka-muka dados keterangan yang kamafaat. Udan iki bagus gak sampai jam. Termasuk orang yang mendapatkan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 5 ya, jangkep 5. Adalah orang yang bisa menjaga ucapannya. Tidak berucap kecuali yang baik. Nek umpama mboten saged ngomong sing sae-sae menang. Nah, niku hadis sahihnya banyak, tapi ada satu riwayat sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, begitu juga Al-Qudai dalam Musnad Syihab. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda rahimallahu abdan qala faghanim. Di riwayat yang lain takallama faghanim. Au sakata fasalim. Allah merahmati orang yang apabila berucap nek ngomong-ngomongi manfaat. Kalau tidak bermanfaat dia di
Dalam hadis yang lain yang sahih, misalnya hadis Bukhari, sama maknanya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik atau dia Nah, ini perlu tak terang no. Zaman biyen lesan mulut kita ini cuma ini. Zaman saat ini mulut kita banyak, termasuk status Facebook sampean, status Instagram sampean, status apa mana, Twitter sampean, medsos-medsos itu semua adalah mulut kita. Nek dihubungno karo zaman saiki, nek sampean gak iso nyetatus api, iso aja nyetatus. Iku sing nom-nom. Sampean nyetatus nge-share, ngono wong muda-muda sampean share, oh iku mang gak mlebu hati iki. Nek zaman biyen iku ucapan ini hanya. Sekarang ada yang lebih dahsyat, ada yang lebih luar biasa yang dinamakan medsos. Sekali itu keluar dari HP sampean, saya tweet atau saya posting dari sini, seluruh dunia bisa membaca postingan kita. Mulai nek gak iso posting sing api-api, meneng ae wis, cek oleh dongane Kanjeng. Wong tukaran masalah pilpres, wong tukaran masalah pilkada, wong tukaran wis sampean maca selawat ae nek wis berubah wong cek gregeten, sing penting sampean maca selawat. Wong ngomong gak karo ngomong-ngomong wis pokoke wis alhamdulillah. Tulisen iku nang Facebook alhamdulillah wis. Maro subhanallah. Ora sing tatose tau apa bingung. Ana sing isine Facebook-e sambatan tok. Ya Allah. Kenapa kau cabut nikmatku? Sambatan tok. Kalau zaman dulu lesan kita ini lesan. Nek gak iso ngomong sing apik meneng wis. Nek gak iso ngejokno wong aja ngrasane, wong aja ngejelekno wong meneng. Sama di Facebook, di Twitter, di Instagram, di internet, di media sosial. Nek gak iso komentar sing apik, nek gak iso komentar sing bermanfaat, lebih baik kita diam. Lebih baik kita di pirang-pirang wong pak cekel polisi gara-gara keliru. Gara-gara menyebar hoax. Hoak iku nek tulisane, bocone hoax. Tapi enakan hoak ngono kan. Pirang-pirang wong nyebarno berita sing durung karuan bener. Padahal di situ ada menjatuhkan derajat seorang muslim yang lain. Beritanya durung karuan bener sih wis sampean sebar kemana-mana. Iku nek wis menyebar, ya apa sampean njaluk sepuroe. Ya apa sampean njaluk sepuro ya aku pinru. Sampean ngrasani wong nek ngrasani wong siji loro ngene ayo aku lho nyuwun ngapura kula wi ngrasani. Tapi nek fitnah iku wis disebar rene, sebar rene kok sampe wong kadang-kadang pegatan, sampe wong tukaran, sampe wong bacok-bacokan. Ya apa sampean njaluk sepuro. Jarene arek sing dablek-dablek yen njaluk sepuro ya lewat mesos, Gus. Karena kemarin saya melakukan share berita-berita bohong, maka sekarang saya minta maaf. Cerdas ya anak jawaban. Nah, tapi kita lebih tinggi dari itu. Ana wong iku sing oleh dongane Kanjeng Nabi. Sapa wong iku nek ngomong tidak mengomong kecuali omongan sing sae. Nek umpama mboten saged keluar dari mulutnya ucapan-ucapan yang baik, dia. Muga-muga dados keterangan ingkang manfaat. Terakhir, termasuk iku mang orang golongan-golongan yang didoakan Nabi, termasuk terakhir tak tambah ditingkas, termasuk barokah yang tidak bisa ditandingi adalah berdoa dengan doa-doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari sholat. Apalah sampean dongane Sayyidina Mu'ad, doa yang diajarkan Rasulullah kepada Mu'ad. Ya Mu'ad inni uhibbuka. Fakultu burakuli sholat Allahumma a'inni ala dikrika wa syukrika wa husni ibadah. Tenang apal Gus.
Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi nikmatika 'alayya wa abu'u bi dzambi. Faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa. Apal, mboten apal, Gus. Tungane mangan. Apal. Loh. Allahumma barik lana bima rizq. Niku sing ngapal rata-rata arek paut-paut, bapak ibuke lali. Arek TK arek paut apal, bapak ibuke lah. Mangkane kene asam urat, arek cilik gak pate kene penyakit-penyakit asam urat, penyakit asam urat darah tinggi. Nek mangan gak tau maca bismillah, minimal bis. Nek semari alhamdulillah. Siko paket hemat ini. Ojo aja tolek donga sing aneh-aneh. Termasuk sholawat yang gak oleh sampai tinggal sholawat Ibrahimiyah. Oh fokus, nopo sholawat Ibrahimiyah, sholawat yang sampai waca nak tahiyat akhir. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, tambah sayyidina. Sementara sebagian ulama juga tambah baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama sholli ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, innaka hamidum majid. Allahumma barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, kama barok ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, innaka hamidum majid. Itu sholawat yang paling top. Loh kalau udah bagus paling top, karena itu yang keluar dari lesannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang sholawat aneh-aneh diwaca, sholawatnya Rasulullah gak diwaca. Tapi minimal bisa main waca naik tahiyat pun muka-muka tatus keterangan kamu. Kumang lho, nek kepingin oleh barokah, ayo nyidek nek sumbere barokah. Sopo sumbere barokah Rasul? Maka semua yang berhubungan dengan Rasulullah, di situ ada keberkahan. Habaib duriatnya Rasulullah SAW, di situ ada keberkahan. Moco sholawat yang di situ kita mendoakan Rasulullah, di situ ada keberkahan. Ziarah Madinah, aku saiki wong umroh gak gelem nang Madinah. Iki umrohnya gak diterima. Kadang-kadang dalil-dalil ya Pak, gak usah itu gak masuk manasik. Lebih baik kita di Mekah, karena di Mekah 100.000 kali. Betul. Rumana awakmu iso umroh teko sapa nek gak teko Kanjeng Nabi. Nek iki mulai ana Pak paket-paket umroh ke Mekah saja enggak pakai ke mana? Alasane kalau kita ibadah di Masjidil Haram 100.000 kali, kalau di Masjid Nabawi mek 1.000 kali. Tapi pertanyaannya, iki wong gak tahu balas budi wong koyo ngene. Ulama-ulama mengatakan seandainya kita berjalan memakai kepala, sikil didadekno kepala-kepala didadekno sikil untuk berjalan ke Madinah untuk mengucapkan syukur kepada Nabi Muhammad SAW tidak cukup. Kok saiki ana wong gawe paket umroh gak latih nak mati sampean tak dongakno sampean isuk ziarah Rasulullah SAW. Jadi semua, nah itu kadang-kadang takdirnya Gusti Allah. Kudu wong sing gak gelem nak Madinah, Rasulullah gak gelem nrimo tamu-tamu koyo. Nek sampean dimudahkan ke Madinah, pancen dipanggil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga dados keterangan ingkang manfaat. Oh, nek muga-muga sing titik-titik iki dilakoni gak usah akeh-akeh. Sebab nek kelas wong awam langsung akeh mesti tambah gak iso. Sesuatu yang bisa kita lakukan dengan istiqomah, walaupun sedikit, lebih baik daripada banyak ka istiqomah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Marhamar maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tuktabu bi as-sutur wa tusrahu bi as-sudur wa tahunu bi al-umur bi rahmatin minka ya aziz ya ghafur. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka bi anna ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.